بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون faqal ta'ala ya haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun saudara-saudariku berbahagia dan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali jumpa kita di pagi kali ini waktu Indonesia bagian barat kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas semoga seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini dan yang akan kita rencanakan kemudian diridhoi sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang belum beriman sampai detik ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk beriman sehingga mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga dengan para pelaku maksiat diberi kekuatan sampai detik ini untuk bertobat dan Meniti perbuatan yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Teman-teman, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang telah kita ulas di pertemuan yang lalu, masih dalam rangkaian fikih Ramadan, untuk menyiapkan Ramadan kita yang berkualitas dalam bentangan tahun ini. Bila pun Allah berkehendak menghadirkannya di hadapan kita, semoga kita sudah memiliki persiapan yang baik yang mantap, yang kuat untuk menyambut segala perintah dan amal saleh yang dimungkinkan untuk dilaksanakan di bulan mulia yang dimaksudkan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian kedua dari kurikulum Ramadan Nabi sallallahu Kita sudah masuki pertemuan lalu pada bab infak. Jadi kita coba urutkan dari potensi amalan yang bisa dikerjakan secara fisikal tanpa banyak melibatkan harta atau bahkan tidak sama sekali, yang pertama kita sudah selesaikan bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kemudian yang kedua kemarin telah kita ulas bagaimana Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita untuk beramal melalui amalan harta, materi, baik boleh jadi berupa uang atau juga bisa berupa... Materi-materi positif lain seperti makanan, pakaian, dan sejenisnya yang sekiranya bisa kita maksimalkan untuk diamalkan. Karena itu, sebelum kita masuk pada uraian bagian ketiga di pertemuan kali ini, akan lebih baik bila kemudian saya mengingatkan untuk menyiapkan dan merangkum apa yang telah kemarin disampaikan dalam rencana-rencana positif. Jadi, bukan hanya rangkuman materi untuk dihafalkan. Tapi bagaimana terapan itu bisa dipraktekkan saat Ramadan tiba. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Dipilih apakah saat Ramadan nanti masih akan misalnya konsentrasi di bacaan. Atau kemudian ingin ke kajian. Atau ingin ke hafalan. Bisa juga dibagi. 10 hari pertama misalnya. Saya ingin target saya hatam 30 juz. Berarti sehari 3 juz kan. Dibagi waktu yang baik siang dan malamnya. Kemudian 10 hari kedua, saya ingin misalnya ke pengkajian, ya ambil Al-Fatihah sajakah atau juz Amma sajakah. Atau seperti pernah saya sampaikan secara tematik, surat-surat atau ayat-ayat yang memang diperlukan untuk menjadi landasan berkegiatan. Yang selama ini umumnya dikerjakan dalam aktivitas pekerjaan harian. dan 10 hari ketiga, ngetikaf bisa konsentrasinya, ya full konsentrasi untuk menghafal. Misalnya, kemudian untuk amalan harta juga demikian. Apakah direncanakan untuk bisa berbagi makanan? Misalnya, atau ada pakaian yang sekarang sudah mulai disortir, untuk disiapkan dengan masya Allah. Sekiranya ada yang baik-baik, ya. ya, ada orang-orang yang berharap mungkin di hari raya atau saat malam tarawih, bahkan, "wah, itu yang dahsyat orang, mengejar untuk ngasih hari raya." Tapi kalau kita siapkan untuk dipakai Ramadan, boleh jadi peluang pahalanya lebih besar lagi ya nyiapin saya modal misalnya 30.000 ribu pengen beli sarung yang dipakai tarawih Masya Allah begitu tarawihnya malamnya atau dia bangun malam bertepatan dengan malam Al-Qadar itu cuma modal 50 ribu ya dipakai malam Al-Qadar misalnya Masya Allah dapat pahala lebih dari 1000 bulan kita ikut di dalamnya itu kan hadisnya sahih itu ya mandalla ada khairin falahu ajruhu ajri min ghairi an yankusa min syai siapa yang fasilitasi menunjukkan pada kebaikan dia mendapatkan peluang pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, sekarang kita akan masuk dulu pada uraian yang selanjutnya. Nah, ini ada tiga poin lagi, ya. Nah, saya akan coba masuk dulu pada poin yang keempat dan kelima dulu, karena poin yang ketiga itu saya dahulukan amalan-amalan kebaikan umum. Nah, nanti di amalan kebaikan umum ini saya akan merangkum beberapa hal yang spesifik untuk bisa dibahas ya untuk diturunkan dan ini masuk nanti penggalian-penggalian hukum dia butuh waktu agak panjang cuma hari ini karena saya akan berangkat ke luar kota untuk uh, kita berkumpul pembukaan lahan pesantren jadi kita akan sedikit dulu pindah ke poin nomor 4 dan 5 ya 4 dan 5 itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan doa gitu kan, dan bertakorub kepada Allah Nanti poin yang ketiganya kita akhirkan pembahasan karena nanti mencakup turunan-turunan detil rumusan peluang kebaikan yang bisa dikerjakan plus nanti ada sebagian detil hukum-hukum tertentu yang saya akan tunjukkan supaya nanti sampai kepada Ramadan nggak banyak bahas itu lagi. Contoh ketika masuk Tarawih nanti nggak ada lagi perdebatan apakah 11, apakah 23, Apakah sebelasnya 2, 2, 2, 2, 1, atau 4, 4, 3, gitu ya, dan sebagainya. Ini kita tuntaskan sekarang supaya <tuh> saat masuk Ramadan itu sudah selesai. Baik, kita akan masuk dulu. Yang pertama teman-teman sekalian, kita tempatkan 4 menjadi 3. Kalau Anda ke sini kan kembali ya ke buku yang telah kemudian saya juga jadikan sebagai salah satu panduan. Ya, ini kemarin tadi halaman pembukaan ya di pembukaan kita masih di halaman ke 25 ya ya di halaman ke ya 25 26 kemudian 27 di 26 27 nya ya di halaman 27 mukaddimah angka romawi yang sebelah kiri menggiatkan sedekah sedahkan infak kemudian banyak menebar kebaikan ini ya. yang ini banyak menebar kebaikan nanti detailnya kita coba simpan dulu untuk pertemuan terakhir mudah sebetulnya diuraikan poin-poinnya saja tapi saya ingin masuk kepada pemahaman detail sehingga bisa mengentaskan beberapa kegelisahan yang mungkin ya, didapatkan pada poin-poin tertentu yang khusus sifatnya. Nah, kita akan masuk kepada ini dulu ya, yang 27 ini, yaitu memperbanyak doa dan mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, jadi kita masuk pada poin yang keempat dulu ya dari pembahasan kurikulum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Izin sebelum melanjutkan, bila didapati di pertengahan saya masih batuk, Alhamdulillah saya izin ya, itu jeda berarti untuk perpindahan ke penjelasan-penjelasan berikutnya. nah contohnya itu, Alhamdulillah. Baik, yuk kita teruskan memperbanyak doa. Kita turunkan dulu dalilnya teman-teman, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ingat bahwa ayat-ayat yang terkait dengan Ramadan itu, itu satu paket, satu rangkaian. Dari kewajiban sampai mulai kepada detail pelaksanaan, toleransinya seperti apa, ya bahkan kemudian sampai menjelang-menjelang akhir untuk bertakbir, untuk menyiapkan syukur, sampai detail sedikit persoalan di malam hari, gitu ya kan sampai ke puncaknya lagi ditutup dengan meningkatkan takwa kembali. Jadi antara ayat 183 la'allakum tattaqun dengan ayat 187 juga di akhirnya itu terjadi sinergitas ya, dibuka dengan takwa, diakhiri juga dengan takwa. Jadi menyatu di dalamnya satu paket. Nah, ini dari ayat 183 sampai 187. Paketnya ini ya jelas ya teman-teman sekalian nah ini sekarang poin nomor 4 itu isyaratnya ditemukan di ayat 186 baik Allah berfirman Alhamdulillahirrahmanirrahim di sebelah kiri ya paling bawah di musab standar wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wata da'i da'an fal yastajibuli wal yu'minubi la'allahum yang Ini menarik ini ayatnya. Ya, ini menarik sekali. Jadi di antara rangkaian ayat-ayat yang mewajibkan 183 memberikan toleransi dan penjelasan siapa yang tidak memungkinkan puasa, alternatifnya apa? 184. Kemudian interaksi dengan Al-Qur'an ya dan juga memaksimalkan puasa itu dengan baik lalu sampai ke titik syukurnya 185 dan 187 nya kasus-kasus tertentu yang kasusis mungkin terjadi sampai dengan buka dan sahur ditutup dengan takwa lagi itu di pertengahan rangkaiannya terselip kemudian ya ini bahasa kita ya untuk memberikan sebuah kesan metafor yang tinggi gitu ya ada ayat doa ayat doa Allah menyampaikan pembukanya itu wa idha. Nah, ini kan Sa'alaka Ibadi Anni Fa'inni Qarib Lihat Kurang lebih seperti ini Ini saya bedakan untuk memberikan Penekanan dalam penjelasan ya Nah ini satu Bedakan tulisannya maksudnya Kemudian dua Tiga. Ya, satu. Dua. Tiga. Nah, nanti di bawahnya baru kita keluarkan jaminannya. Nah, teman-teman sekalian. Perhatikan kalimatnya baik-baik ya. Saya turunkan dulu jaminannya. Uji ibu. Da ad da'i. Iza. sampai sini dulu atau saya teruskan dulu ya valyastejibuli lebih enaknya kita garis dulu sampai sini dah nah fa nya saya garisin lagi sampai sini ya nanti akhirnya saya sempurnakan belakangan saja sempurnakan belakang nah maksud saya kita bisa bagi dulu dua bagian utama satu dua ini bagian terakhirnya gitu ya. tapi saya kemudian tetap munculkan fa -nya untuk bisa memberikan e, penunjuk kekuatan respon ini satu dua kita pecah dulu ya untuk memudahkan pemahaman yuk sekarang lihat sini wa idha sa'adaka ibadi wa nya di sini teman-teman sekalian ini sifatnya konjungsi ya ya yang menyambungkan dengan keterangan sebelumnya of kepada keterangan yang sebelumnya jadi kalau ini ayat 186 berarti kan bersambung dengan 185 dalam keterkaitan maknanya 184 kan dan 183 jelas ya ini memberikan kesan bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya Demikian pula kaidah tafsir juga memberikan kesan demikian. Ayat bila ingin dipahami, jangan menetapkan ayat itu berdiri tunggal. Tapi lihat korelasi dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Dan huruf waw ini memberikan kesan yang dalam bahwa ini nggak dipisahkan dalam suasana ayat 185, 184, 183. Suasana apa itu? Singkatnya, suasana Ramadan. Karena ayat 185-nya menyebutkan jelas spesifik dengan kalimat Ramadhan. Syahrul Ramadhan adalah ladhi unzila fihil Qur'an. Yang ayat 185. Baik ya. Jadi, pemaknaan tentang ayat ini, kalau mau ditarik kepada sifat yang umum, nanti boleh terkait dengan permohonan-permohonan atau doa dalam kondisi umum ataupun keadaan ingin mendekat kepada Allah. Tapi, kalau kita ingin tarik korelasinya lebih dekat dengan konteks ini, ya, yaitu keterkaitan dengan Ramadan, itu menjadi lebih spesial menjadi lebih spesial karena mengembalikan keadaannya tersambung dengan konteks ya, yang ada sebelumnya yaitu suasana Ramadan. Artinya, ketika ayat ini hadir di dalam rangkaian ibadah Ramadan, ayat-ayat Ramadan memberikan kesan bahwa ini <coughs> informasi yang dikandung ayat ini begitu istimewa, begitu spesial dan boleh jadi menjadi peluang terbesar untuk diamalkan saat Ramadan dan saking pentingnya amalan ini dihadirkan dalam bentuk ayat informatif kepada kita supaya kita tidak kehilangan momen untuk mengamalkan ini. Yuk kita lihat. Wa saanaka ibadi. Cara menerjemahkannya, jika ada kata kerja, teman-teman sekalian ini kata kerja nih. Fib. Ya. Fi'il dalam bahasa Arab. Kemudian biasanya setelah verb kata kerja itu umumnya ya umumnya itu terletak fa'il ya fa'il subjek kemudian maf'ul objek ada juga ada juga yang kadang-kadang komposisinya verb kata kerja kemudian maf'ul objeknya dulu kan setelah itu diakhirkan fa'ilnya <tuh> diakhirkan failnya diakhirkan subjeknya untuk tujuan tertentu. Contohnya ini. Ya. Ini kan asalnya saala gini. Saala ini kata kerja dasarnya. Maaf ya saya gali lebih e, dalam ya supaya kita bisa mendapatkan e, pencerahan dan pendalaman makna yang lebih luas ya. E, karena kan kita terkurikulum. Kalau ngaji umum mungkin cukup sekedar bacakan terjemah selesai. Ini saala asalnya. Ya. Yeah. Kemudian di sini ada kata ganti orang kedua sini ka ya. Ini ka. Ka itu asalnya dari anta. Ya, asalnya dari apa? Anta. Cuma ketika dia bersambung muktasil menjadi bersambung, dengan bersambung dengan kata kerja. Nah, dan dia menjadi objek gitu kan, maka dia berubah dari anta jadi ka. Ya kan? Misal saya ingin uh, mengatakan kepada anda terima kasih atas segala perhatian anda ya mendoakan saya ya dan sebagainya beri perhatian semoga Allah memberikan pahala kepada anda kan sebagaimana perbuatan baik yang telah anda kerjakan maka semoga Allah memberikan pahala kepada anda jaza Ka kan jaza k nah, kalau perempuan jaza ki lalu Allah jazakillahu ya khaira jelas ya jazakillahu khaira untuk laki-laki jazakallahu khaira laki-laki pakai ka kalau perempuan pakai ki jelas ya nah, itu kalau kita ingin merubah anta menjadi <coughs> bentuknya objek dan menyatu dengan kata kerja Jadikan ka begini kalau harakatnya fathah itu berarti laki-laki jelas ya nah Kemudian, kalau ada formulasi begini, kata kerja setelahnya ada kata ganti. Kan, orang kedua langsung saja, "kak, seperti ini, nah, ini pasti objek ini, ini ya, pasti objek subjeknya ini. ini, ini setelahnya subjeknya yang setelahnya jelas ya." Nah, kalau kalau objek kemudian didahulukan, saya ulang ya, objek didahulukan dibandingkan dengan subjeknya maf'ul didahulukan dengan dibandingkan dengan fa'ilnya ini untuk memberikan penekanan pada objek dimaksud ini pada objek dimaksud terkait hubungannya dengan ini pekerjaan yang disampaikan pekerjaannya kan ini salah ini kan ya apa itu salah salah itu dalam bahasa Arab ada ragam maknanya yang paling populer itu bertanya kemudian juga meminta ya sa'alasa'ilum bi'adzabi waqi' itu kan lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij itu kan itu sa'ala fi'il mudhari'nya yas'al ya yas'alu yas'alunaka yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka madza yunfiqun yas'alunaka 'an dzil qarnain dan seterusnya kan nah, itu setelahnya ka 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 saya turunkan yas'al ya yas'alu atau langsung jamaknya yas'aluna ka-nya dimunculkan lagi yas'alu na ka nah gitu ya nah ini bentuk progresifnya itu bisa bertanya artinya bisa meminta sesuai dengan konteks ya uh, jasa ja ilun ilal husaini ya bahwa yas al an an ya datang seorang peminta kepada pak husain beliau meminta akan kebutuhan pokoknya minta ya minta makan misalnya itu bisa menggunakan kata saala ya untuk memberikan penekanan kepada apa yang dimintakan Nah, kalau ada bentuk begini sekali lagi, ini kata kerja, plus langsung ini menggunakan kata ganti kedua menunjuk kepada objeknya, berarti ingin menekankan bahwa perbuatan ini ya hanya ditujukan penekanannya, penekanannya kepada objek ini. Jadi nanyanya bukan kepada yang lain gitu, ya. Jadi kalau ada mendahulukan e, sekali lagi, mendahulukan objek ke depan, ya kan? baik itu setelah kata kerja pada umumnya ataupun misalnya <tuh> ada bentuk juga e, kata benda yang disatukan dalam bentuk pengkhususan kalau kata benda nanti pengkhususan kalau kata kerja penekanan hmm. juga akan informasi itu hanya ditujukan penekanannya kepada objek itu ya misal kalau kita ingin e, tunjukkan pengkhususan bacaan al-fatihah yang kita baca tiap hari ya iya kak Na budu wa iya ka nasta'in. Itu kaknya bahkan didahulukan dibandingkan dengan uh, kata kerjanya. Ya, asalnya kan na'budu iyaka. Dipakai iya itu untuk penekanan betul betul kepada kaknya. Lalu bahkan didahulukan ke depan lil ikhtisas kalau dalam ilmu balaghah itu. Lil untuk mengkhususkan betul bahwa enggak ada yang lain yang disembah kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Ini makanya dikatakannya iya hanya kepada Engkau saja bukan yang lain. Nah, itu penghususan. Jadi kalau sudah mendeklar diri dengan kata iya ka na'budu, itu secara konsekuensi nggak boleh sama sekali. Ya bukan hanya uh, mengekspresikan, berpikir aja harus segera dicegah. Jangan sampai terjadi berpikir ada Tuhan lain selain Allah, menyembah sesembahan selain Allah. Jangan sampai terpikir untuk berbuat demikian. Karena kalimat deklarasinya sudah menggunakan kata iya ka Kemudian kata kerjanya, iya nak na'budu. Jadi pindah langsung ke bentuk pengkhususan. Ya berbeda dengan perkataan begini, na'budu iya ka. Ya itu masih ada peluang untuk kepada yang lainnya. Ya. Wa yumkinu al-ibadah bi'ghairihi. Gitu kan. Itu. <tuh>, tuh sampai diprotes nggak boleh itu. <tuh> Jadi batuk tuh. Jadi teman-teman sekalian, kalimatnya ketika iya ka itu didahulukan di depan, itu tidak memberi peluang secercah sedikit pun. Nah, ini gambarannya. Nah, sekarang kalau kita tarik ke sini, wa sa'ala saalaka nah, berarti pertanyaan ini, permintaan ini, yang bertanya ini hanya memang ditekankan kepada sosok ini kak di sini. Nah, kak di sini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya, Jadi, kalau ada dalam Al-Quran teman-teman sekalian Ya ya kan? ya e, saalaka dan sebagainya, kaknya ini, ya umumnya menunjuk kepada, umumnya menunjuk pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibaca konteksnya dan pada umumnya kalau dialog yang terjadi ayatnya turun, ya langsung menunjuk kepada objek yang diperintahkan, itu berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, e, apalagi yang penting, jadi pertama satu bahwa ada satu pekerjaan besar di sini. Ya, ada satu teman-teman sekalian aktivitas di sini yang diungkapkan dengan kata kerja yang kata kerja ini sangat penting untuk kita lihat dan ditekankan kemudian kepada rasulullah saw untuk ditanyakan ya artinya ada sesuatu yang penting yang ditanyakan kepada nabi saw dan kenapa objek ini saya kotake menjadi penting untuk disimak apa jawaban nabi yang dibimbing oleh wahyu ini nah, kalau nanti ada peristiwa sama persis seperti ini teman-teman sekalian, kan? Maka ikuti bimbingan yang disampaikan oleh wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kedalamannya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau ada kejadian-kejadian yang mirip, kejadian serupa, nanti saat Ramadan tiba ataupun mungkin di luar Ramadan kita memerlukannya, segera lihat apa petunjuk yang Allah berikan pada sosok Ka di sini nih. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu anda kerjakan, masya Allah, maka potensi percepatan untuk direspon oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu tinggi. Karena apa? Karena segala perangkat kita untuk mengerjakan itu memang bersumber dari keterangan Allah kepada Rasulullah s.a.w. Baik ya? Nah ini, apa yang menjadi penting di sini? Ini, bertanya dan juga ini, ada unsur memintanya. Jelas ya? Baik. Kata kerja ini, verb, yang ini, sa'ala, jadi bentuknya fi'il maldi. Fi'il maldi itu bisa berarti infinitif, kata kerja asal. Bisa berarti berbentuk lampau, past tense. Jadi kalau kita ingin menunjukkan kata kerja dasar yang asal, kembalikan ke fi'il maldi, ya, yang bentuknya paling dasar itu tiga huruf pada umumnya. Ya kan? Karena itu seringkali digambarkan gambaran formulasinya dengan tiga huruf itu fa, ain, dan lam menunjuk pada pekerjaan fa'ala dengan tiga huruf jalasa, akala, syariba jalasa duduk, akala makan, ya syariba minum misalnya ini sa'ala bertanya, meminta ini juga memiliki kesan lampau ingat ya kesan lampau artinya telah telah dengan jalasa telah duduk saya akala telah makan syariba telah minum ya sa'ala telah bertanya telah meminta ya, kan tapi jika kata kerja ini diawali dengan idza nah ini yang mau saya katakan maka berubahlah kemudian maknanya berubah maknanya apa maknanya maknanya menjadi mudhari' awas ya hati-hati ya ini ini agak dalam sekali agak dalam jadi kalau ada kata kerja asal punya makna lampau disebut fiil madhi, past tense, kemudian eh, dia diawali dengan ida, makna maka maknanya berubah menjadi mudhari. yang akan datang. Ya, yang akan datang. Jelas ya? Ah. Jadi saat itu boleh jadi saat ayatnya turun belum ada yang tanya tapi Allah sudah kasih gambaran nanti akan terjadi begini, ya akan terjadi dan sepanjang tidak dibatasi artinya sampai kapanpun karena mudaari itu kan present, ya present, continuous, future, ya pada saat itu terus berlangsung sampai kapanpun. Sepanjang tidak ada batas dalam keterangannya, artinya peristiwa ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Ya, sampai kehidupan berakhir. Ya, jadi ketika kata sa'ala diawali dengan kata idha, Allah ingin memberi kesan bahwa Muhammad wasallam akan terjadi nanti peristiwa ini dan ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Mungkin ketika engkau tiada pun dan risalahmu tetap abadi sampai kehidupan berakhir, ini masih akan terus dibutuhkan dan akan ada yang terjadi terus sampai ke depan. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Tapi kalau ada batas, ya dibatasi antara ida dengan kata kerjanya, berarti terbatas pada peristiwa itu saja. Misal, ya di surat An-Nasr, idha ja'anasrullahi wal fath. Ya, jika nanti telah tiba pertolongan Allah, berupa fathu Mekah itu. Oke, okay? penaklukan kota Mekah dengan penuh kedamaian, Ya, saking damainya banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa nasa afwaja. Nah, itu apakah saat ayatnya turun terjadi Fathu Mekah pada saat itu? Ya, tidak, belum. Begitu ayatnya turun memberikan kabar gembira. Oh, semua semangat, semua senang dan tidak lama setelah itu terjadi. Ya, jadi terjadinya setelah ayat itu turun memberikan kabar. Nah, ini menunjukkan bagaimana mukjizat Al-Qur'an Ya, yang secara pasti memberikan nubuat kepada Rasulullah, memberikan petunjuk wahyu akan kejadian-kejadian yang belum terjadi, terjadi di masa depan. Allah sampaikan untuk memberikan penguatan kepada jiwa orang-orang beriman, insan beriman, bahwa ini loh diantara bukti kebenaran Islam. Ya? Nah, ini pun ada mukjizat yang menyentuh sisi psikologis bahwa ini loh yang bisa terjadi pada manusia. Dan ini akan terjadi terus sampai yang akan datang sampai kehidupan berakhir. Yeah. apa itu? Teruskan. Wa idza sa'alaka ibadi ibad. <tuh> pelan pelan ya, satu satu dulu ya. Nanti kalau sudah berkata eh, apa namanya, kita terangkan sudah enak, baru saya keseluruhan saya terangkan supaya terasa keindahan maknanya. Ibadi yeah. ibad, ibad. itu jama' dari kata abdun kan okay? tulis nanti niatnya menunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kepada kepemilikan perhatikan baik-baik teman-teman sekalian ibad jama' dari kata abdun abdun itu asalnya yang dimiliki ya yang dimiliki berarti ada pemiliknya Jadi kan, karena itu diterjemahkan dengan hamba. Kenapa disebut hamba? Karena ada tuannya. Awas hati-hati ya. Disebut hamba karena ada apa? Ada tuannya. Karena itu ketika Allah subhanahu wa menyebut kita semua. Saya, anda, kita. Dengan bentuk ibad. Jama' dari kata abdun. Untuk memberikan kesan bahwa. eh hey, Kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh punya Allah. Ya, kita disadarkan bahwa kita ini punya Allah sebetulnya Ya Masa yang dipunyai Ya kan Mau berbuat uh, Membangkang Bermaksiat Menyalahi Kepada yang punyanya tiga kan Anda uh, Punya sesuatu Dan laisakamithlishe Gak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Anda punya perangkat Misalnya yang Anda punya Ya Kemudian bersifat bahkan membahayakan kepada Anda Bagaimana respon Anda Ya ada handphone yang panas sekali, Anda nggak mau pakai lagi, Anda bisa buang. Ya kan? Ini ada hewan peliharaan, tadinya disayang-sayang, tapi tiba-tiba bisa membahayakan. Ya kok tiba-tiba jadi ganas ya? Anda bisa pukul, bahkan bisa jauhkan ya, dan seterusnya gitu. Ya, itu itu gambarannya. Tapi sisi lain, karena Anda merasa itu punya Anda, kon dibawa, dipertahankan, dan sebagainya. Kenapa? Karena punya. Ya, dan yang dimiliki dipunyai itu kan dalam genggaman Anda. Artinya terserah Anda mau diapakan juga. Mau dilempar, mau dibuang, mau dimasukin saku dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda yang punya. Dan umumnya yang dipunyai, yang dimiliki bendanya itu kan nggak bisa menolak, nggak bisa melakukan apapun. Ya, kalau handphone dipasangin sarung handphonenya, casingnya dibagusin apa handphonenya senang, kan? Tapi tetap yang mengkreasikan itu, yang menetapkan yang punya siapa? yang memilikinya. Jadi sebetulnya daya, kekuatan dan sebagainya, gitu kan, yang dilekatkan kepada itu semua, itu kan benda mati itu, itu baru benda mati. Ya. Tetap yang memiliki, yang mengkreasikan, yang punya otoritas. Sekarang kalau dia hidup misalnya kan, kayak hewan dan sebagainya, tuh, hewan bisa pergi dengan instingnya, gerak sana sini, gerak sana sini, nah kasih makan datang lagi dan seterusnya. Ya, tapi kemudian pada akhirnya kan yang memiliki yang punya otoritas untuk menetapkan kepada apa yang dia miliki itu. Nah, semua di alam ini punya Allah. Kita bagian kecil dari itu. Dan Allah sebut dengan kalimat apa? Kamu punya saya kata Allah itu. Ya, ini kepunyaan yang melekat pada sesuatu yang punya sifat konsekuensi dari punya itu mesti menghamba, mempertuankan, mempertuankan kepada yang memiliki. <tuh> Karena itu yang merawat ya kepada kita memberikan perhatian dan kita tuankan itu yaitu disebut dengan rab namanya rab ya rab yang dipertuankan yang merawat memberikan perhatian memberikan tanda kehebatan dan sebagainya lalu puncak nama tertingginya Allah Subhanahu wa taala jadi ketika disebut dengan ibad ya ini masya Allah ini panggilan tertinggi untuk kita panggilan tertinggi ya <coughs> kenapa karena diakui punya Allah. Alhamdulillah. Ya, diaku Bapak kalau diaku misalnya ibu diaku sama orang tuanya enak kan? Ini enak saya. Alhamdulillah. Ya kan? Apalagi orang tua yang baik, yang luar biasa dan sebagainya. Ada seorang guru misalnya kan sosok yang hebat, baik, mulia dan seterusnya. Terus tiba-tiba Anda diaku. Ya, ini murid saya. Senang kan? Masya Allah gitu ya. Apalagi di aku, ini keluarga saya. Wah, itu luar biasa. Ini Allah yang maha segalanya. Walaisa Mengaku kepada kita. Lihat? Ibadi, ini hamba saya. Ya, makanya ketika Allah memberikan pengakuan kepada kita sebagai hambanya, dicurahkan semua bentuk sayangnya. Rahman dan rahimnya, salah berpeluang dimaafkan, dosa berpeluang diampuni, butuh diberikan apa yang di dibutuhkan dan turunan-turunan lainnya sakit disembuhkan masya allah ini kurang apa lagi gitu ya makanya kita langsung mengatakan kepada Allah ya Allah kami semua ini milikmu ya kan dan kami pun akan berpulang kepadamu yang memiliki kami maka kalimatnya apa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya nah, itu kalimat keberpasrahan kita kepada Allah itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156 alladziina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna nah di antara kebutuhan-kebutuhan hamba yang dimiliki ini ya kalau hamba kan selalu punya harapan kepada tuannya kan? kan kan selalu begitu minta minta jadi ada kewajiban berupa penghambaan ya Penyembahan kita, makanya kita kan diminta untuk menghamba kepada Allah, untuk membuktikan bahwa kita itu milik Allah. Ya, sekarang gini, kalimat logikanya bertanya begini: "Anda nih punya siapa? Baik, Anda jawab, 'Saya punya Allah.' Baik, kan ya? kamu dicipta oleh siapa? Oleh Allah, milik siapa? Kamu milik Allah, berpulang kepada siapa? Allah, apa buktinya kalau kamu itu adalah hamba Allah?" Apa buktinya kalau Anda itu adalah milik Allah? Okay? Kan harus dibuktikan kan? Nah, pembuktian kita yang menegaskan bahwa kita adalah hamba Allah, berarti kita harus menghamba kepada Allah. Baik okay? Pembuktian kita adalah milik Allah, berarti harus mengikuti kepada pemilik. Karena di mana-mana yang dimiliki itu mengikuti selera pemilik, bukan bikin aturan sendiri. Jelas ya? Nah, karena itulah ketika kita disebut hamba, Maka kita bertanya bagaimana cara menghambanya ya Allah? Nah, maka kata Allah, "Ubudni." Ya, fa'budni. Budni. Fa Dekan. Okay? Jadi di Quran surah ke-20, Ayat yang ke-14 yang pernah kita bahas dulu. Dekan? Okay? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'bud ini fi'il amr kata perintah. menghambalah kepada aku kata Allah sembah aku karena itulah kemudian kita minta penjelasan seperti apa caranya wa sholat tunaikan sholat ya zikri. sebagai pengingat bahwa kamu itu hamba aku jadi ketika ada panggilan sholat kita diingatkan kamu itu hamba ini pembuktiannya ya makanya pembuktian sejati antara hamba Allah dengan bukan terlihat nanti dalam sholat dalam ibadahnya menghamba tidak ya karena itu saat kita sholat kita mendeklarasikan kami hamba <coughs> yang hanya kemudian bersandar ya kepadamu ya Allah maka kita katakan iya kan oke nak budu itu nah bentuknya menjadi mudari sampai kapanpun ya Allah mau sekarang terus sampai nanti pun kita berikhtiar kami akan tetap menghamba kepadamu untuk menunjukkan kami hambamu. Engkau Tuhan kami, engkau Rob kami. Nah, itu komitmen harian kita yang kita lakukan sebanyak 17 kali itu, teman-teman sekalian. Nah, orang-orang yang melakukan itu, ya, itu tercipta, kemudian juga diberikan jalan oleh Allah dan sebagainya. Bentuk tunggangnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut ibad. Jelas. Dan langsung Allah akui, ya, qaida sa'alaka ibadi. Baik. Nah, walaupun nanti pada kenyataannya, pada prakteknya ini bisa beda-beda. Ada beda-beda. Ada yang memang semangat mengerjakan itu, sadar dengan kehambaannya kan bergantung kepada pencarian pengetahuan, ya kan? Wawasan untuk bisa memahamkan kepada diri bahwa kita itu benar-benar hamba Allah dan turunan-turunan lainnya. Ya? Jadi ada yang memang dia ya? ada yang bahkan kadang-kadang malas-malasan atau bergeser dan seterusnya. Ya. Malas atau bergeser yang giat ini disebut dengan taat. Yang malas atau yang bergeser kadang dikerjakan, kadang tidak, ya. Atau ada yang bahkan tidak beriman sama sekali, ada yang bermaksiat macam-macam, ya. Ini disebut dengan maksiat. ini menariknya tetap tidak Allah bedakan dalam panggilan untuk memberikan kesan bahwa inilah dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesan yang sama <coughs> kepada dua golongan hamba ini memiliki peluang untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala masih dipanggil ibad masih dipanggil ibad ya wa idza sa'alaka ibadi ketika Allah memuji di surat Al-Furqan itu insan-insan yang mulia yang paripurna yang bagus ya dengan mengatakan hamba-hamba Allah yang penyayang, gitu kan? Ibadur Rahman. Saya dalami sebentar ya teman-teman bersabar ya. Ibadur Rahman. Gini. Wa ibadur Rahmanil alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu Masya Allah kalau berjalan tuh kelihatan. Oke. Okay? Berjalan di muka bumi itu bisa diartikan berjalan betul atau beraktivitas. Ya, dia nggak sombong, ya. dia menata aktivitas dengan tertib, mengandung maslahat. Tapi dalam kondisi ini pun, padahal dia melakukan tindakan yang baik yang tidak menyengsarakan orang, dengan yang tidak melukai orang banyak, tapi tetap saja akan menghadapi tantangan-tantangan. <tuh> Apa di antara tantangannya? Tidak sunyi dari cemoohan, tidak sunyi dari celaan. Dan ternyata di antara hikmah itu untuk meningkatkan kualitas. Ya, jadi kadang ada bentuk pujian yang Allah berikan berupa pengakuan atas kebaikan seseorang itu bisa dalam bentuk celaan dari orang sekitarannya. Itu seni menghadapi celaan, kan? Jadi kalau kita paham ilmu celaan, masya Allah itu <kuh> 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 itu mahal dan indah sekali. Jadi sederhananya kalau ada orang mencela itu kalimatnya dari dari bersumber dari yang kurang baik ya sosoknya. Nah, ini sebetulnya pengakuan pada kebaikan yang telah ada pada diri Anda. Karena lawan saja, kebaikan lawannya buruk. Ya, kalau ini dicela dari yang buruk berarti ada kebaikan yang diakui. Ya kan? Karena ini tidak mampu berbuat baik, maka menyoal dengan ya baik. Sebaliknya, kalau yang dicela itu dari yang baik, berarti ada keburukan untuk dievaluasi. Tinggal dilihat saja. Kalau ada seseorang mendapati celaan-celaan, celaan, tinggal dilihat nih yang ngelak siapa. Kalau orang baik, segera perbaiki. Pasti ada yang keliru nih. Tapi kalau orang yang buruk, ya cukup. Tidak perlu banyak kemudian direspon ini dan itu. Kecuali menyangkut pada hal-hal yang sifatnya penting atau sensitif. Atau melahirkan satu maslahat baru. Kalau sekiranya celaan-celaan celaan muncul seperti biasa, kan? Itu disenyumin aja kata Al-Quran. Kenapa? Karena di balik kalimat itu sesungguhnya ada pengakuan kepada orang ini bahwa dia sudah naik level, ya naik kualitas menjadi lebih baik dengan pengakuan pada yang tidak baik tadi. Lawan, jadi begitu buruk itu salah itu memberikan celaan menunjukkan ada kesolehan ya, di dalam perbuatan-perbuatan itu yang patut untuk ditingkatkan. Karena itu ayatnya berbunyi wa idha khatabahumul jahiluna Kalau orang-orang jahil, orang jahil itu bisa belum tahu, bisa orang usil. Ya. Nah, kebanyakan kadang-kadang semakin naik eranya, yang kedua itu semakin banyak, semakin usil. Tahu sebetulnya itu salah, ya kan? Tapi dikerjakan juga. Nah, itu usil namanya. Kalau ada orang usil kemudian iseng-iseng atau sengaja menyoal dan sebagainya, kalau salah ya. nah, orang baik itu bisa kelihatan. Responnya itu meneduhkan, menyelamatkan, menenteramkan, ya, memberikan ketenangan dan sebagainya. Pertimbangannya matang gitu. Nah, ini ibadah Rahman dipanggil ibad. Ya. Nah, nanti ada lagi pelaku maksiat yang maksiat itu udah nggak nanggung, segala dikerjakan. Ya, itu israf namanya. Ini masih dipanggil ibad juga. Masih dipanggil ibad. Jadi di Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi. Qul ya ibadi asrafu ala anfusihim la taknatu bi Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang israf. Masih disebut hamba. Ibadiyalladzina asrafu. Asrafu. Nah ini. Masih dipanggil ibad. Padahal dosanya sudah berlimpah. Kan? Tapi kata Allah jangan putus asa. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang berkehidupan masih diberi jalan. Untuk menjadi saleh. Saleh itu hak kita. Ingat ya, saya selalu katakan soleh itu adalah hak kita. Maka kewajiban kita untuk mendapatkan hak itu. Maka tunaikan kewajiban supaya haknya didapati. Karena hak nanti bersanding dengan apa? Dengan kewajiban. Allah berpotensi menguburkan semua dosa-dosa yang terjadi karena perbuatan ini. <tuh> nah, jadi kata ibad ini bisa berlaku untuk orang soleh pengakuan terhadap kesolehannya, ketaatannya, bisa berlaku untuk orang yang salah. Yang dihadirkan untuk mengajak ia kepada pertaubatannya. Jadi kalau pada orang soleh diajak meningkatkan taat, kalau pada orang salah diajak untuk taubat. Jelas ya? Saya ulang ya. Kata ibad ini menariknya ditampilkan oleh Al-Quran dengan diksi yang sama, ditujukan pada dua golongan, mengajak orang soleh meningkatkan taat atau mengajak kepada orang salah menghadirkan taubat. Dan menariknya di Ramadan ini muncul katanya dan menyelingi di antara rangkaian ayat-ayat puasa, wa idza saalaka ibadi anni. Baru kita masuk. Dan jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti saat ini ataupun yang akan datang ataupun saat engkau telah berpulang kepada aku ya Allah Subhanahu wa taala tafsirnya demikian ya dan risalahmu ini lestari sampai kehidupan berakhir nanti akan ditemukan hamba-hambaku nah ini baik yang soleh ataupun yang salah bertanya kepadamu jika bertanya kepadamu ya ani untuk mendekat kepadaku. Jadi bertanya kepada nabi itu kan wasilah, kan? Pada akhirnya ingin diberikan wasilah untuk menuju Allah. Makanya kan kita ibadahnya wasilahnya lihat nabi kan? Lihat contoh, lihat dalil, lihat petunjuk dan sebagainya, kan? Pada hakikatnya kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang menuju Allah itu bukan hanya orang saleh, orang salah pun ada. Kalau orang saleh motivasinya meningkatkan taat, kalau orang salah pengen bertobat. Ketika ayat ini ada di rangkaian ayat-ayat Ramadan, ini memberikan kesan bahwa akan ada di bulan Ramadan itu peningkatan ketaatan dari orang-orang soleh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, akan banyak pula ditemukan orang-orang yang terlihat salah. Dia pun mau motivasi yang sama, tidak ingin ketinggalan. Dia pun mau ingin mendekat kepada Allah untuk bertobat kepadanya. Jadi ini yang menjadikan bulan Ramadan itu terasa spesial, istimewa bagi semua kalangan. Kita bisa melihat pada saat yang sama orang-orang rajin ke masjid itu sampai tengah malam masih ngaji, masih sholat. Di sudut yang lain di masjid, di momen-momen yang mengharukan itu. Kita kok mendengar sayup-sayup orang menangis. Terbera air mata, terisak, sujud, terus berdoa, gitu kan. Ada yang minta ampun, pakaiannya macem-macem. Bahkan ada yang baru lusuh datang, tiba-tiba tersungkur. Ramadan. Ramadan. Kenapa? Karena jaminan dari ayat Al-Quran. Jangan heran ketika tiba Ramadan nanti. Kalau kita bawa konteksnya ke Ramadan ya. Kalau tiba Ramadan nanti, jangan heran. Ya kan? Akan ada-ada orang yang soleh terlihat meningkatkan taatnya kepada Allah yang merasa salah pun akan banyak meningkatkan taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua-duanya banyak bertakarub kepada Allah takarub itu mendekat ya karena itu poin kelima yang saya hadirkan kan korelasi dengan yang keempat ya kan banyak bertakarub tinggal nanti jalannya yang kita akan keluarkan ini teman-teman sekalian Wa Dan Muhammad SAW, jika nanti terjadi, ada hamba-hambaku. Baik yang soleh, yang ingin meningkatkan taat. Yang salah, yang ingin bertobat. Kan bertanya kepadamu, mencari jalan untuk mendekat kepadaku. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa, maka cepat. Fa, saya sudah sering kali sampaikan. Jadi tidak perlu saya banyak ulas. Fa, maka cepat. <coughs> Infokan kepadanya. sirawakan ini sampaikan pada mereka ini karib ya tegaskan bahwa aku begitu dekat tegaskan bahwa aku begitu dekat ya tidak usah terlalu payah tidak usah membayar ini dan itu ya ya dekat ya ini ini secara psikologis memberikan satu ketenangan dan harapan indah sekali uh, ada momen kita taklim saya diundang misalnya kan di tempat anda untuk mengisi acara acara jam 7 Kemudian jam 7 kurang 5 menit, saya belum muncul. Panitia, wah, mulai ini, gelisah. Ya kan? Tanya-tanya, di mana Ustadznya? Mana Ustadznya? Ada orang pertama berkata begini, belum ada info nih. Ya kan? Baik. Yang kedua berkata, dalam perjalanan, masih di jalan. Yang ketiga berkata, eh, beliau sudah dekat. Baik ya? Kira-kira, mana yang paling menenangkan kepada jiwa? Yang ketiga kan? Ya kan? Beliau sudah dekat, ah tenang nih, tenang ya. Malah dekatnya dekat di mana gitu kan? Nah, ketika ditelepon, oh ternyata ada di pintu gerbang. Jadi pas begitu jam 7 langsung mulai, kan? Nah ini ada satu kalimat-kalimat yang ketika dihadirkan itu memberikan kesan yang menenangkan sehingga dengan ketenangan itu ada harapan. Ya, dengan ketenangan ada apa? Ada harapan. Ini Allah langsung merespon. Bahkan pada pelaku maksiat pun, aku dekat. Kalau kau mau rahmat, aku beri. Jadi Allah itu begitu penyayang gitu kan. Ya, jadi kalau ada pelaku maksiat yang tidak taubat, menurut saya keterlaluan. Kenapa? Karena Allah itu begitu sayangi gitu, dengan mengatakan, aku dekat, ayo. Mau oh, rahmat aku kasih. Kan mesti ada ikhtiar taubat dulu, langsung dikasih itu. Karena itu saya sering katakan kan, orang-orang yang gemar bertobat, gemar bertobat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dicintai. Ya, karena itu ini cepat, Cepat, kembali, cepat kembali, cepat datang. inni qarib Aku begitu dekat. Nah, hanya menariknya, jawabannya begini. Sebelum motif kedekatan ini diungkapkan, Allah sudah menjawab satu bagiannya yang terpenting. Ya, satu bagiannya yang terpenting. Baik orang soleh, ataupun orang salah, yang soleh datang meningkatkan taat, yang salah datang meningkatkan taubat, pasti motivasinya, semua tujuan akhirnya serupa. Pasti minta pasti salah <tuh> ini kan pasti minta ya orang soleh untuk apa meningkatkan taat ibadah dan sebagainya mau minta pasti minta ampunan minta rahmat minta kasih sayang perlindungan puncaknya minta surga kan kemudahan hidup dunia akhirat minta kan ya kan orang salah ya sudah pasti jelas minta ampunan ya minta perlindungan dan sebagainya pasti minta karena itulah kemudian jawabannya apa uji budawatadai tidak daani Ya, kalau wakaf di sini nanti ini kan harokatnya kasrah nih lil e, ikhtisar untuk menyingkat asalnya kan ada yaknya, ada ani. Deh. Kalau kita lihat musafnya warsh atau lokalun tuh yaknya masih muncul. Ya, tapi kalau kita ingin ikhtisar di sini, jadi ya musaf hapus dibeli harokat tanda dengan kasrah begini. Kasrah begini itu maksudnya apa? Harokat akhirnya itu dibacanya kasrah untuk menunjukkan kesan ada yak, ya ya yang diwakili di sini oleh harokat kasrah. Ya, lihat sini teman-teman sekalian. Ujibu da'atadda'i. Sebelum mengungkapkan tujuannya secara langsung, Allah langsung hadirkan jawaban. Wah, wah sama ya kalau Anda tadi tiba-tiba datang kepada seseorang misalnya kan, untuk berkonsultasi atau menyampaikan tertentu, tiba-tiba orang yang datangi langsung mengatakan kepada Anda, InsyaAllah selesai. Tenang aja mas, ya. InsyaAllah beres, selesai. Nah, langkahnya tinggal begini 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 oh, anak kan jadi terkabung-kabung kan Wah, ini belum saya sampaikan kok udah jawab <laughs> Ya kan itu baru manusia sedangkan Allah nggak ada bandingannya laisa kamis disay. ini semua umat manusia semua hamba mau minta apapun itu sebelum minta Allah sudah menyampaikan jawaban eh hey, uji budah atau siapapun yang minta nah ini dia yang tadinya hamba ibad umum sifatnya dan dikembalikan ke personal bentuk tunggal, bentuk tunggal. Jadi kemufrad dari, kan? ya. Yeah. Yang tadinya panggilannya ini bentuknya jama, ketika meminta jadi personal, jadi tunggal, jadi singular, ya. Yeah. Kenapa memberikan kemudian perubahan bentuk seperti ini? Di antara maknanya adalah memberikan kesan bahwa boleh jadi setiap hamba itu punya permohonan-permohonan yang personal sifatnya, beda satu dengan yang lainnya. Ya Ramadan sekalipun terlihat semua khusyuk berdoa itu satu dua tiga dan ribuan yang lainnya boleh jadi nggak sama permintaannya. <tuh> ada yang nangis ya motivasi ya motivasi pengen berubah benar. Ada yang pengen surga. Ada yang pengen nikah. <tuh> ada yang pengen dapat hafalan Quran. Ada yang pengen lulus ujian macam-macam lah. Ya dan seterusnya. Ini gambarannya personal sifatnya. Dan semua itu kata Allah Berapapun ragam yang ada, secara personal kalian meminta motif berbeda-beda itu, ya kan aku jawab. Nah, ini sifat doa. Sebetulnya, doa itu sifatnya kalau dimintakan, dimohonkan pasti dijawab. Saya ulang ya, kalau dimintakan, dimohonkan pasti dijawab. Baik sekarang, nanti, ataupun saat kembali kepada Allah, karena sifat jawaban itu, catat ini, catat ya, jawaban dari Allah pada doa yang dimohonkan itu akan memenuhi kebutuhan bukan mengabulkan keinginan Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan memberikan apa yang diinginkan jadi kalau keinginan itu tidak sejalan dengan kebutuhan kita nanti saat butuh baru diberikan tapi kalau dipandang selama di dunia ini kita nggak butuh ya nggak butuh itu maksudnya begini boleh jadi ketika dipaksakan jadi madarat ya anda mintanya mungkin motor kepada Allah. Kok belum perlu motor? Bahaya nih. Kamu tahunya sekarang, ke depan tuh akan ada kejadian gini yang biasa kamu lakukan. Kalau kamu gunakan motor, kamu bisa celaka. Ya, mungkin dikasih sepeda, atau mungkin dikasih yang lebih baik daripada itu. Tiba-tiba dikasihnya mobil, bisa terjadi. Ya, yang paling maslahat, karena Allah memberikan yang paling maslahat untuk kita. Ini gambarannya. Dan kalimatnya menggunakan modal ujib, sampai kapanpun. Artinya bisa diberikan sekarang, bisa diberikan nanti atau di akhirat ditampilkan dengan yang lebih baik sepanjang itu masalah untuk kita <tuh> ini gambarannya jadi sifat doa itu kalau dimintakan selalu dikabulkan kalau tidak dikabulkan berarti ada persoalan di dalamnya ada persoalan nah saya ingin batasi sebentar sampai sini teman-teman sekalian ingin memberikan kesan bahwa ini ketika masuk dalam rangkaian Ramadan, ayat-ayat Ramadan memberikan kesan bahwa saat Ramadan akan banyak orang doa. Ya, dan sekaligus memberikan isyarat kepada kita untuk memperbanyak doa. Ini saya tempatkan nomor 4, memperbanyak doa. Jadi selain bulan Al-Qur'an, selain bulan infak gitu kan, selain bulan peningkatan salat, Ramadan itu bulan berdoa. Jadi kalau nggak ada yang berdoa atau minim doa, minus doa saat Ramadan, minus tuh kurang, nggak ada sama sekali. Ya, kalau mini mungkin sedikit, ya kan sayang, sayang, karena potensi pengabulannya itu tinggi. Jadi begitu dikhususkan pada satu waktu, artinya ada potensial besar pada saat itu terkabul lebih cepat dibandingkan dengan momentum-momentum lainnya, waktu-waktu yang lainnya. Ya, karena itu saya ingin menekankan bahwa mulai saat ini kita coba keluarkan doa, doa apa, ya kan, yang disupportkan oleh Nabi SAW, yang spesial dimohonkan saat Ramadan khususnya ya nanti umumnya terkait dengan situasi seperti sekarang ya misalnya kalau kita pengen berdoa di luar Ramadan tadi kan saya di awal katakan kalau ayat ini ingin ditarik dalam nuansa umum boleh-boleh saja karena pada umumnya di luar Ramadan pun orang soleh berdoa orang salah pun berdoa dengan motivasi yang tadi saya sampaikan baik taat ataupun taubat itu kan? itu umum hal-hal yang lumrah untuk terjadi tapi kalau kita mau tarik ke spirit ayat ini dalam arti konteksnya, ada yang spesial di Ramadan yang nggak bisa kita tinggalkan. Dan secara fitrah akan terdorong untuk berdoa. Nah ketika fitrah itu hadir, yang diminta apa? Ya, Yang diminta apa? Maka Masya Allah tuh, ada doa saat bergerak menuju ke awal puasa. Dari sejak ditetapkan hilal. Hilal sudah wujud. Artinya, sudah berpindah. Hilal sudah terlihat, apapun redaksi yang muncul, mau sudah wujud, wujud itu ada. Artinya, sudah muncul, sudah pindah ke hari baru. Terlihat, yaitu penanda, artinya sudah berpindah ke hari baru. Ya, sejak ditetapkan awal Ramadan, itu isbat, itu penetapan. Awal Ramadan sudah diketahui. Awal Ramadan diketahui. sudah ada doanya, jadi yang terkait dengan ramadan itu doanya bahkan dimulai sejak awal, ya kan? Pengantar kepada ramadan begitu diketahui belum mulai kita, ya tarawih aja belum dimulai, ya kita masih melihat nih menanti menunggu pengumuman, ya kan? sudah kita kemudian ada info-info sudah -info, diketahui, oh setelah Ramadan jatuh tanggal sekian. Dah tahu kita nih, dah mendekat, dah mau tiba ke waktunya diumumkan. Wah doanya udah dimulai pada saat itu tuh, saking spesialnya doanya pun udah muncul di awal, muncul di awal. Nah, ini nanti di, dibimbing oleh Nabi, di kemudian dicatatkan oleh uh, Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3451, 3451. Lihat di buku halaman 24 ya, kalau saya nggak keliru 24 mukadimah, ya mukaddimah kedua itu x x begini nah. kalau nggak salah sebelah kiri paling atas tuh ya sebelah kiri agak ke atas betul nggak ya Bismillah. coba lihat kalau Al-Quran lebih gampang oh, Alhamdulillah masih betul <laughs> ini, ya. ini betul nih. Ya. ya lihat ya di buku ya teman-teman kalian maksud nah, saya nanti kalau yang sudah ada tinggal dibuka tinggal di apa e, hafalkan nanti ya bisa sambil dibacakan tuh maknanya dalam banget Allahumma ahillahu bil wal iman salamati wal islam rabbi wa rabbukallah ya ya Allah mohon hadirkan kepada kami ya Allah Ramadan saat ini awal Ramadan ya awal Ramadan saat ini dengan penuh ketenangan Kekuatan iman, kekuatan Islam, keselamatan fisik sampai akhir, ya kan? Sungguh engkau, Tuhanku ya Allah, yang merawatku, memberikan perhatian kepadaku, menyehatkanku. Semoga sehat, semoga baik, semoga maksimal awal sampai akhir. Nah, itu doa konsistensi tuh dari awal. Jadi kalau dari awal, dari isi spirit doa yang imannya kuat sampai akhir tuh, masya Allah, udah minta kepada lo supaya terjaga. Nah itu menarik. Ya, menarik sekali. Nanti saya detilkan di pertemuan selanjutnya. Ya, apa faidah dari doa itu? <tuh> Karena nanti ada terjadi satu uh, persoalan-persoalan klasik selama Ramadan. Dan jangan sampai terjadi lagi kalau disebutkan sekarang, makanya tahun ini jangan terjadi. Ya, coba lihat kurvanya saat Ramadan. Dari awal ke pertengahan sampai akhir beda kan? Ya kan? Jadi yang tadinya begini tuh naik ke atas tuh. Harusnya kan terus begini tuh, tuh. Ya, harusnya kan begini terus. Ah ini bisa melandai begini, tuh. Ya kalau melandai naik lagi bagus di ujungnya itikaf. Ah ini melandai begini alih-alih itikaf, itikafnya di motor di mobil <laughs> itu bukan itikaf tuh. Itikaf tuh di masjid, <laughs> tuh ngejar mudik tuh. Eh tahu-tahu betulan mudik ke akhirat tuh di pertengahan. <laughs> Dia kita kan nggak tahu kapan ajal tiba. Nggak salah mau pulang nggak ada masalah. Mau mudik ke tempat tinggal nggak ada masalah cuma ada rumusnya bagaimana dalam mudik pun masih tetap meningkatkan ibadah sehingga kurvanya tetap stabil begini ya jangan sampai memang mudik tapi bacaan Quran hilang taraweh nggak dikerjain ya dan sebagainya iya aja ya, begini kurvanya tuh eh tiba-tiba pas hari raya takbirnya paling kencang ke atas <laughs> ya, padahal kurvanya turun di sini jadi cuma di suara tapi spiritnya nggak muncul jadi persoalan juga Nah, jadi ini yang mau saya katakan. Nanti ada doa awal. Ramadan ketahui. Dan ada doa yang mengiringi harian. Masya Allah. Spesial harian. Harian itu dahsyatnya. Ada malamnya. Ada malam. Ada sahar menjelang fajarnya. Dan ada saat berbuka. Saat maghrib berbuka. Jangan salah itu. Wah, jadi setan kadang-kadang wah kekuatannya optimal tuh dengan segala segenap perangkat dan kekuatannya itu dia kumpulkan tuh semua pasukannya supaya kita abai itu dari doa saat buka itu. Padahal itu potensi tinggi. Wah itu tiga satu di antara tiga jaminan doa sulit ditolak itu hadisnya sahih lagi sahih betul itu sahihnya sahih banget ya. Jadi itu masya Allah kalau nggak dimanfaatkan sayang makanya kan yang dimunculkan tuh bahkan sebelum datang buka menunya mau apa gitu jadi menu dulu yang terbayang segala rupa sehingga lupa dengan potensi ini nah apa rahasianya yang ada di sini nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tuh turunannya jadi saya turunkan dulu tuh ya jadi ada yang mengiringi ibadah malam ada doanya spesial nabi tunjukkan itu kalau dibacakan potensi diampuni semua dosa-dosa tuh begitu dibacakan itu dengan cara yang benar <tuh> ada doa-doa di waktu sahar setelah sahur itu kan setelah sahur menjelang kepada fajar oh itu tinggi juga ya kemudian ya yang tadi yang saat berbuka ini ini yang spesial spesial selebihnya bebas mau minta apa nah ini ini gambarannya teman-teman sekalian ya jadi saya ingin katakan bahwa ramadan itu bulan doa peluangnya banyak ya dan itu bisa dimaksimalkan luar biasa cuma diatur juga kita masih tahu nih doa apa yang dibacakan nabi ini apa yang disupportkan. Yang lainnya bebas kita minta sesuai kebutuhan. Tapi kalau ada yang diisyaratkan Nabi, artinya ada yang spesial. Yang bukan hanya Nabi, ya, yang memerlukan itu. Dan kalau kita dilihat dari dasar keperluan, ya Nabi itu sudah terjamin dengan surga, segala kemewahan akhirat, dan sebagainya. Artinya kalau <coughs> Nabi berikan petunjuk, yang butuh kita sebetulnya. Nabi kan wasilah. Ya, maka nanti kita akan kumpulkan itu semua, untuk kita hadirkan. Satu-satu kita pelajarin. Terus kita latihan dari sekarang untuk merasakan itu. Sehingga ketika Ramadan tiba, doanya bukan cuma di lisan keluar suara. Di lisan keluar, di akal kemudian menerjemahkan, di hati meresapi. Maka semua bagian tubuh akan terekspresikan, terkonsentrasi pada satu titik permintaan. Saat itulah pengabulan akan datang. Ya? Yeah. Dan itu hanya bisa terjadi dengan latihan. Ini. tajibuli Ya? Yeah. tajibuli Jibuli, yes, taji -jibu li. Ayo, respon seruan Allah latihan dari sekarang. yu'minu minubi dengan iman. <kuh> Jadi, kalau mau latihan dari sekarang, memaksimalkan doa, respon seruan Allah. Nah, ini ada di sini, wasilah-wasilahnya, perangkat-perangkatnya. Respon seruan Allah, di mana ditemukan seruannya itu. Tiap hari lima kali nyeru Allahu Akbar, Allahu Akbar Dan Berarti ada dalam sholat Makanya dalam sholat ada doa Sholat sendiri secara fikih disebut dengan doa Ya, Apalagi di setiap amal soleh Setelah baca Quran Setelah berinfak Setelah baca Quran jangan berhenti Ya, Setelah baca Quran Tuntaskan Salakallah na'azim Selesai gede kan Pengakuan akan kebenaran Al-Quran -Qur Dan seterusnya Doa minta Allah marham nabil Quran, Terus mintakan Allah jalil Quran sahiban lana fit dunya syafi'ana lana fit akhirah. Ya Allah jadikan Al Quran teman kami di dunia yang meneduhkan, memberikan kekuatan, jadikan syafa'atuk untuk di akhirat. Ya Allah merahmin, minta. Jadi walaupun baca cuma satu halaman, dua ayat, tiga ayat, lima, minta. Ya, karena doa yang dipanjatkan setelah amal soleh dilakukan itu ada percepatan. Nah, ya, tapi bergantung apa? Waliyu minubi, keimanan kita. Jadi mengamalkannya pakai iman. Sholatnya pakai iman. Ya, pakai iman. Yakin kepada Allah, yakin untuk memenuhi, kemarin untuk mematuhi perintah Allah. Untuk memenuhi ketentuan. <tuh> jadi kalau ibadah dikerjakan karena dasar kepatuhan, ketaatan, patuh, taat. Ya, jadi iman itu mendorong untuk patuh dan taat. Patuh, taat itu bahasa Arabnya disebut Islam. Orangnya muslim. Jadi dari namanya ini sudah ada isyarat Ya kalau sholat sebagai muslim tunaikan karena kepatuhan, karena ketaatan, karena iman. Kalau itu dikerjakan, nih, la'allahum yarsyudun. Dengan itu semua. Ingat, saya waktu menerjemahkan kata la'ala itu harfut taraji. Ya kan? Menunjuk pada satu harapan yang ingin diwujudkan, tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, baik dan sebagainya, la'allahum yarsyudun, mereka akan dapat petunjuk yang mengantarkan pada kematangan apa yang diharapkan. Rusdun itu kematangan terhadap sesuatu. Ya, jadi kalau ibadahnya matang, itu jawabannya pun matang, doanya matang. Dan ditunjukkan oleh Allah. Ini yang kamu minta ini, ini kurang tepat. Yang baik itu yang begini. Diberikan. Jadi begitu menerima itu karena sudah mendapatkan kematangan berpikir, menerima apapun nyaman. Minta jeruk, dikasih apel, tahu hikmahnya. Oh ini maksudnya. Dapat. Ya, pengen ke kampus A, tiba-tiba masuknya kampus B. Dia akan menerima dengan lapang dulu sambil mencari apa nih hikmahnya Allah mengantarkan saya ke sini. Di masa depan baru sadar, oh ini rupanya begini, begini, begini. Ya, kadang-kadang manusia ya, namanya manusia, untung saya dulu nggak begini, untung. Padahal itu kan faedah dari doanya dulu, faedah dari sholatnya dulu, dan sebagainya. Nah ini gambarannya teman-teman. Nah ini saya ingin katakan bahwa Ramadan itu bulannya doa. Ramadan momentum terbaik untuk memperbanyak doa, Nah, latihannya dari sekarang. Latihan tingkatkan sholatnya. Makanya nanti kita akan rinci apa saja amal-amal baik yang bisa kita optimalkan sekarang. Karena kan konsepsinya amal sholat yang harus ditingkatkan dari mulai sekarang. Latihannya harus sekarang. Karena kalau latihannya saat masuk Ramadan, nanti nggak akan maksimal. Nggak akan maksimal. Latihan tuh sekarang. Sehingga ketika masuk Ramadan, sudah siap jadi kebiasaan. Kalau latihannya pas Ramadan, taraweh dipakai latihan malam pertama, besok-besoknya nggak taraweh lagi. <laughs> Silahkan ya nggak percaya. Awal-awal penuh tuh. Ya, tapi motivasinya beda-beda. Ada yang memang betul untuk beribadah, ada yang maksimal, ada yang latihan, Cuman datang. Besoknya ke masjid lagi. Ya kan? nah, jadi gambarannya teman-teman sekalian, ini ya kita latihan, kumpulkan, karena itu poin ketiga, banyak menebar kebaikan. Nah, itu kenapa saya akhirkan? Ya, salah satunya itu tadi pembahasannya, supaya ini diantarkan dulu, baru kemudian kita hadirkan pondasinya. Tapi kenapa ditempatkan nomor tiga, Ustadz? Karena itu pondasi. Ya, pondasi. Cuman keterangan dari pondasi itu, saya wujudkan dulu setelahnya, karena memang doa itu kan pelengkap sifatnya, dan pengantar pada permintaan-permintaan berikutnya. Nah, jadi kita punya tugas PR, di yang berikutnya ada tiga ya. PR pertama kita detilkan tentang doa ini dan mananya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang esensi doa ramadan, ya kan? Itu yang agak tinggi kalimatnya. Wah, kalau di YouTube YouTube kadang-kadang bacalah doa ini maka Ramadan anda akan begini udah <laughs> macam-macam deh ngasih judul orang tuh <laughs> saya kadang-kadang suka ada apa tergelitik ya juga kadang-kadang kesal juga gitu ya kalau ngelihat orang nyuplik video dikasih ya kadang yang saya sangat tidak suka itu ini <laughs> jujur saya katakan saya sangat tidak suka kalau udah gambar kita dipasang sandingkan sama gambar orang itu sangat saya tidak suka itu ya udah ada yang nyandingkan sama perempuan nah untuk belah gitu kan ada yang dikontrakan dengan orang tuh dosanya banyak tuh yang bikin, -bikin gambar gitu karena saya aja nggak suka gitu sejak kapan kita berselisih ya saya itu cuma punya musuh setan itu aja udah susah tuh luar biasa saya nggak pengen punya musuh yang lain lagi yang lain tuh kita lihat dengan mencoba melihat dengan rahmat kita sepanjang bisa berkasih sayang ya itu lebih diutamakan ya kalau setan emang udah bakatnya begitu dia kasih Allah aja nggak diterima apalagi kasih kita gitu ini repot kan jadi ini PR-nya satu itu. Yang kedua, menurunkan ragam amal soleh yang bisa kita munculkan sebagai latihan nanti masuk ke Ramadan. Dan, dan yang ketiga adalah pembahasan hukum-hukum turunan seputar amal-amal yang akan kita urai. Ya, semacam pembahasan seputar tarawih, gitu kan? Apakah dua tiga atau sebelas dan turunan-turunannya dalilnya apa? Terus kisah sejarahnya bagaimana, turunannya bag memahami ini bagaimana. Sehingga mengerti. Bukan untuk berdebat, tapi untuk mengerti, memahami. Sehingga ketika masuk Ramadan, kita bisa memilih dengan baik dan menghindarkan dari hal-hal yang kontraproduktif. Ingat ya, saya tidak pernah mengajarkan santri-santri saya untuk pandai berdebat dalam tanda petik mendebat orang. Bukan berargumentasi pada hal-hal yang positif yang melahirkan kepastian-kepastian kepastian hukum ya tapi kalau debatin orang apalagi dan sebagainya saya tidak mengajarkan itu dan saya tidak mengakui kalau ada yang mengatakan muridnya standar tidak ya, kita belajar itu untuk memperbaiki diri meningkatkan kualitas diri memberikan inspirasi dalam kebaikan jadi ini ya yang kita pelajari <tuh> terima kasih atas perhatian di hari ini saya jam 7 akan berangkat jadi ya ini ada seperempat jam kita bersiap dulu Nah, kemudian, teman-teman sekalian, mohon doanya hari ini, eh, tepat jam 10. Jadi, kita ke lokasi itu ada sekitar dua jam. Ya. Kita akan kumpul semua untuk memulai, ya, dengan berdoa, dengan bermohon kepada Allah. Terus, dilihat ada pergerakan yang awal, dia akan dilakukan. Kita akan mulai sekarang kepada eh, struktur, ya, struktur untuk eh, pesantren ini, dari mulai pengondisian lahan, nanam struktur, dan sebagainya. Ada mungkin berapa bulan ke depan. Nah ini ada peluang, nanti saya dari lokasi tunjukkan supaya tahu apa yang dilakukan. Ini ada peluang wakaf terbaik sebetulnya di struktur ini, karena struktur kan gak mungkin berubah. ya. Nah kalau teman-teman ada potensi peluang untuk berwakaf, ya berapapun yang bisa kita hadirkan, eh, silahkan bersegera mumpung masih ada kesempatannya. Kalau sudah selesai saya tutup biasanya, sudah selesai. Ya saya pesantren ini saya nggak pengen minta donasi, ya karena saya eh, punya Allah minta Ya, karena itu apa jalan-jalan yang Allah sampaikan kepada kita, kita tempuh. Nah, ya, di antara jalan-jalan itu dan memberi peluang kan pada teman-teman ada wakaf nih. Saya nggak ambil potensi hibah, sodakoh, gini nggak. Ini wakaf khusus spesial aja. Karena eh, sampai akhirnya nggak akan berubah jadi apapun. Konsepsinya tetap santan ulama, tuh ya. ini gambaran yang kita harapkan. Nah, jadi teman-teman kita mau mulai itu, saya akan berangkat insya Allah dalam waktu dekat. Nah, mohon doanya mudah-mudahan lancar semua prosesnya dan sebagainya dan bisa berjalan setelah struktur baru nanti bangunan satu-satu disiapkan masjid dan sebagainya nanti kita update lagi ya kepada teman-teman semua nanti mungkin juga kita uh, supaya lebih ringan jadi di sini nggak ada wakaf tuh nggak ada kayak kayak cukup gak ada ya dan yang terlihat tuh keikhlasannya jadi nanti saya akan juga tunjukkan kalau sudah kelihatan nanti saya tunjukkan ke teman-teman kalau bisa teman-teman segini aja nih Nah, jadi kami dulu, saya sama mulai kami dulu nih, segini nih. Kita udah ada sekian, mulai. Kita kasih waktu nih, dua pekan misalnya untuk ini. Kalau nggak ada, ya sudah, kita lagi. <guluh> Alhamdulillah minta lagi sama Allah. Allah kan maka ya, <guluh> gampang gitu. Jadi kalau teman-teman sudah, nanti saya kasih tahu, teman-teman yang ini sudah ya, ini udah ada. Ya, tapi kalau masjid, sudah. Masjid, air itu sudah ada. Jadi nanti yang lain, nanti saya kumpulkan. Nanti kita tinggal bagi ya sama teman-teman yang bergabung. Ini kan ringan tuh. Ya, kalau misalnya 6 miliar kan tinggal 60 ribu iurannya ya iuran wakaf bukan iuran wakaf dia ya, bagi 100 ribu kan gampang kan teman-teman ikutan kan lebih ringan gitu ya mau di atas itu silahkan sebagainya saya nggak mau tentukan apa apa ini bukan donasi ya, ini anda sendiri mau nanam apa di situ dan itu bukan milik saya juga ini bukan punya saya bukan kepentingan pribadi tapi memang kita hanya ingin beramal saja itu gambaran satu yang kedua bagi yang bertanya tentang buku ini masih ada Ya, saya sarankan sih sistemnya tetap kita sistem eh, apa, kesempatan kan untuk mira minimal daftar dulu sebab nanti kalau ada offline atau apa ada punya kesempatan juga ya kesempatan karena saya mau fokuskan betul-betul terukur gitu jadi kalau mau belajar serius ini ada kurikulum masuk di sini ya Ustadz bagaimana kalau saya nggak gabung saya cuma pengen bukunya aja tetap saya bikin jalurnya skemanya masuk ke wah corner dapatkan itu daftar aja dulu ya satu saat dibutuhkan gitu satu saat anda membutuhkan itu ya, nanti anda bisa dapat referensinya karena ini berkelanjutan bisa rekomendasi untuk mungkin siswa siswa yang akan belajar ke luar negeri kita kasih rekomendasi kalau anda ada mira nanti ada keterangan kan ada jangan salah sertifikat mira itu itu bisa dipakai nanti kalau selesai belajar ya kapan selesainya sebentar sholat aja masih berdiri belum rukuk <guluh> kalau sudah tuntas sudah selesai sudah ya nanti lama-lama jam 7 gitu ya kita cukupkan dulu kita akan berangkat mohon doanya semoga lancar terima kasih untuk hari ini alhamdulillah enak juga sudah enak saya menikmati setiap proses seperti anda juga menikmati setiap proses berkehidupan semoga dilancarkan dimudahkan disehatkan dimaafkan kesalahan diampuni dosa-dosa kita dan dihindarkan segala dari segala yang tidak bermanfaat dalam berkehidupan Allahumma taqabbal minna innaka antas sabiul alim wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim اللهم <سؤال> يا سميع الدعاء يا القريب يا المجيب يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين في رجب يا ارحم الراحمين لنطيعك 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 ونطيع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا يا الله وبارك لنا يا الله بارك لنا في الشعبان وبلغنا الى الشعبان يا ارحم الراحمين كما قررت الينا اجلنا يا رب العالمين وبلغنا رمضان يا الله ورزقنا نعمة الطاعة في رمضان ونعمة التوبة في رمضان ونعمة الدعاء في رمضان أجب دعاءنا يا الله يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آتي أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته